Hari ni ada orang buat hantaran. Ada orang hantar dalam grup WhatsApp saya, ada orang hantar satu video. Video satu orang perawat. Dia ni bubat orang yang jenis kerasukan masuk hantu ni lah. Ada satu pesakit dia tu, dia masuk satu hantu ataupun jin daripada wali mana daripada Indonesia, bagi tahu dekat dia, jaga-jaga 13 September ni. 13 September. Apa dia? Tukar kerajaan ke? Bukan. 13 September ni ialah akan berlakunya Rabu terakhir bagi bulan Safar. 13 September ni bersamaan dengan 27 Safar ataupun 28 Safar sebahagian takwim. Tapi poinnya ialah, ianya ialah Rabu terakhir. Rabu terakhir. Lalu kawan yang kerasukan tu beritahulah, nanti pada hari Rabu tu akan turunlah bala daripada langit ni. Tuhan turunkan bala untuk setahun sebanyak 360,000 bala. Jadi dia yang sedang merawat ni, dia kata, jadi apa pesanan? Nak pesan apa supaya bersedia dengan malam tu? Jadi kawan tu yang kerasukan jin tu, jin yang dikatakan jin daripada keturunan wali, orang orang keramat mana tak tahulah, dia kata perbanyakkan salat. Lepas pada tu banyakkan selawat. Lepas pada tu video tu pun diselangi dengan satu macam satu tulisan lah, dia tulis Rabu Wakasan ataupun Wakasan, saya tak pasti, tapi tu tulisan Jawa. Tu ialah kepercayaan dalam Jawa. Orang-orang Jawa ni dia percaya Rabu terakhir untuk hari Rabu terakhir bagi bulan Safar ni, dia ada satu amalan khusus, kena salat tertentu, bacaan tertentu untuk tolak bala ni. Rabu yang sial tu lah, dia anggap Rabu tu Rabu yang paling sial dalam bulan Safar ni. Saya cuba buat carian tengok tara mana benda ni. Bila mana kita check tengok, ada satu buku, tapi buku ni ditulis oleh satu orang kiai daripada Indonesia, nama dia Kanzun Najah Wassurur. Kanzun Najah Wassurur ni maksud dia apa? Kanzun ni maksudnya ialah simpanan kejayaan ataupun kegembiraan. Mana dalam buku tu dia ada amalan-amalan. Dalam buku tu lah yang cerita pada Rabu Wakasan ni. Wakasan kalau saya tak silap dia punya sebutan dia. Okay. Pada Rabu yang last ni akan turun bala malam tu, semua berkumpul di masjid apa semua apa semua. Bila kita buat carian kita tengok, dah ramai pun ustaz-ustaz di Indonesia yang jawab benda ni. Cuma nak katanya perawat tu dalam video tu, dia macam ajak orang-orang yang tengok live video dia, TikTok ke FB ke, supaya ambil maklum pesanan daripada jin keramat tu tadi. Supaya kita ni kena banyak selawat, kita ni kena banyak salat. Secara umumnya, apa yang jin tu pesan, betul je. Tak salah. Tidak ada benda yang salah pun. Cuma mengambil pesanan daripada jin ni, walaupun betul, kena hati-hati. Walaupun betul, kena hati-hati. Sebab dalam surah jin Allah Taala sebut wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada sekumpulan manusia pergi berjumpa, berbincang dengan sekumpulan jin untuk minta perlindungan pada mereka, untuk minta macam-macam pada mereka kebaikan. Jin ni dia rasa seronok bila ada manusia ni nak berbaik dengan dia ataupun nak berikan ketaatan pada dia. Tuhan kata apa? Fazaduhum rahaqa. Tak bertambah pada manusia tu melainkan kesesatan dengan sebab dipermainkan oleh jin tu. Tambah lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sebut la adwa, tiada burung yang sial ni, wala tiyarata, tiada burung sial, tiada kepercayaan sial majal, wala safar, dan tiada juga kepercayaan sial dalam bulan Safar. Nabi sendiri dah nafikan benda tu. Jadi dia ni satu orang perawat tu, dia macam convince orang, yakinkan orang untuk bersiap sedia sebelum kedatangan 13 September tu, untuk kita sama-sama bermohon pada Allah Ta'ala supaya tak kenalah malapetaka apa pada pada hari itu. Minta lindung pada Allah Ta'ala. Sebenarnya minta lindung pada malapetaka ni,
Tiap-tiap hari kita kena minta lindung. Zikir pagi petang. Tuan-tuan tengok. Pagi-pagi Nabi suruh kita baca Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Tiga kali pagi, tiga kali petang. Minta. Dalam hadis tu kata, siapa-siapa yang sebut lam yadurruhu syai', tak akan termudarat dia dengan apa-apa pun. Tak kena mudarat dia. Selain daripada tu Nabi kata, siapa-siapa yang membaca dua ayat akhir sebelum tidur daripada surah Baqarah, kafatah, ayat tu akan menjadi pelengkap, cukup bagi dia. Tak payah ayat-ayat lain, tak payah buat apa-apa ritual-ritual lain pun. Jadi, ini ialah benda ataupun perkara yang kita kena sedar. Mengambil ilmu daripada jin dan syaitan ini, benda yang kena berhati-hati. Sebab tu kalau kita tengok, ada satu potongan qasidah Burdah Al-Busiri. Saya ambil Burdah ni sebab apa? Kita bukan minat, kita bukan geng yang suka qasidah-qasidah ni, sebab saya tahu yang jadi perawat tu dia geng qasidah. Ada qasidah, qasidah Busiri ni mesti dia kenal, dia mesti tahu qasidah Busiri. Ada satu rangkap dalam qasidah Busiri tu sendiri, saya tak nak baca hadis Nabi. Nanti dia kata kita geng W. Baca Quran pun dia kata kita geng W. Kita baca daripada qasidah dia sendiri. Dalam qasidah Busiri ada satu rangkap Imam Busiri kata wa khalifun nafsa wasyaitana wa'simiha wa'sihima wa inhuma muhaddakan nasha fa fathim. Lebih kurang macam itulah dia punya rangkap tu. Maksud dia lawanlah hawa nafsu dan juga syaitan derhaka dan awas berhati-hati dengan kedua-duanya. Imam Busiri kata dalam qasidah Burdah dia, berhati-hati dengan nafsu, berhati-hati dengan syaitan. Wa inhuma muhaddakan nusha, walaupun iblis syaitan tu dia telah memberi kamu nasihat yang berbentuk kebaikan. Fattihim fattahum, maka kamu kena mencurigainya, berpaling pada dia. Jangan cepat percaya. Maknanya kalau mana satu orang dia kerasukan, lepas tu dia kata ini amalan nak bagi jin jauh pada rumah ni, amalan nak bagi jin jauh pada rumah ni, tak kena kacau. Maka dia pun kata kenalah kita ni baca surah Al-Ikhlas 3 kali, lepas tu Al-Mu'awwidhatain 3 kali, lepas tu baca dengan selawat apa semua, kita pun amal. Boleh tak amal? Bacaan tu tak salah, memang tu ayat Quran, tapi kita mengambil amalan daripada jin tu. Kita kena ambil amalan ni daripada Nabi. Lepas tu ada orang kata, tu hadis Abu Hurairah, dia jaga harta, tiba-tiba ada syaitan datang menyerupai manusia, ambil harta. Malam pertama, Abu Hurairah pegang, tangkap dia. Dia pun merayu, dia syaitan. Yang datang tu ialah syaitan. Dia merayu, tolonglah anak aku lapar apa semua, bagilah aku ambil makanan. Abu Hurairah kesian, Abu Hurairah pun lepaskan dia. Esok Nabi kata, semalam ada orang main ceroboh apa tak gedung makanan kita, gudang makanan kita ni. Abu Hurairah kata ada. Malam nanti dia akan datang pula. Malam kedua pun sama, tangkap, dia pun buat sedih dan akhirnya Abu Hurairah lepaskan. Esok Nabi kata, ada tak datang semalam? Ada datang. Malam ni pun dia akan datang. 3 malam dia datang. Datang malam ketiga ni Abu Hurairah dah plan dah, malam ni kalau aku dapat tangkap aku tak akan lepaskan dia. Akhirnya dia datang sungguh. Dia datang, dia ambil makanan, dia ambil gandum apa semua. Dia jin ni, ni jin jahat yang menyerupai manusia. Syaitan. Dalam hadis sebut syaitan. Okey. Bila mana Abu Hurairah tangkap, Abu Hurairah kata aku tak akan lepaskan kamu pada malam ni. Lalu syaitan tu kata, ada satu ayat ni kalau kamu baca, kamu tak akan didekati, dihampiri syaitan sampai ke subuh. Apa dia? Dia baca ayat kursi sampai habis. Syaitan tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampailah wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dia pun belah. Esok jumpa Nabi. Nabi kata semalam dia datang. Dia datang. Tapi dia ajar sesuatu. Abu Hurairah kata dia ajar sesuatu. Nabi kata dia tu penipu, tapi apa yang dia ajar tu betul. Ada orang mungkin dia akan berhujah dengan hadis ni lah. Dia kata tak ada masalah selagi mana apa yang dia suruh tu betul. Okey. Masalahnya sekarang, siapa yang nak validkan amalan itu boleh dilakukan? Siapa? Pihak mana yang ada autoriti untuk validkan benda tu?
Zaman Abu Hurairah, Nabi tak mati lagi. Nabi tak wafat lagi. Nabi bertindak sebagai penapis kepada semua amalan-amalan yang disangka elok untuk dibuat oleh sahabat. Sebab ada benda yang sahabat buat, Nabi tak pernah buat. Nabi clarify benda tu boleh buat. Ada benda yang sahabat nak buat, Nabi tak pernah buat. Nabi tak bagi. Nabi deny benda tu. Zaman tu ada Nabi yang boleh verify, mengesahkan benda tu boleh dilakukan. Zaman kita siapa yang nak sahkan? Ustaz ni sahkan. Ustaz ni laku banyak mana? Berapa persen di depan Tuhan? Sehingga kata-kata dia tu sama taraf dengan Nabi. Dan dia diutuskan oleh siapa? Ha, itu poin dia. Memang ayat Quran tak salah nak diamalkan. Tapi kita amal bukan kerana lepas kita dengar kata dia. Kita amal kerana benda tu telah ada petunjuknya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar diri kita. Ha, tak cepat sangat nak percaya. Sabar dulu. Banyak lagi amalan-amalan. Buka Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi. Buka Hisnul Muslim. Berlambak dalam tu. Amalan-amalan yang kita boleh buat daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Yang mungkin tak mampu untuk kita buat semua sekali. Tuan-tuan boleh bayang. Zikir sebelum tidur saja dekat 15 dalam perisai Muslim. 15 zikir. Termasuk dalam tu bacaan surah sajdah. Bahkan kalau kita buka Al-Azkar, Imam An-Nawawi datangkan riwayat Nabi ni sebelum tidur baca surah Az-Zumar. Tuan-tuan buka Quran, surah Az-Zumar berapa muka surat? 9 muka surat. Sebelum tidur nak baca. Kita yang jenis tak biasa ni mungkin akan terkejut. Ish, dahsyat amalan ni, bila nak boleh tidur? Sebab tak biasa. Yang tu pun kita tak mampu nak buat. Yang sudah disahkan sanadnya, yang sudah dibawa oleh para ulama dengan jalur-jalur perawi-perawinya yang terbaik. Jadi kita memang dituntut untuk berlindung daripada fitnah, wabak, bala apa semua ni hari-hari. Kalau jin tu tak pesan pun kita duk buat dah. Kalau jin tu tak pesan pun kita duk baca dah pagi tadi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Kita dah baca dah. Pagi tadi, petang pun kita dah baca. Ayat kursi pun kita baca. Semua kita buat. Okay, jadi tak perlu tunggu jin masuk dalam tubuh orang lepas tu nasihat kita. Sudah ada kitab para ulama untuk diteliti. Sudah ada tulisan para ulama, kalam para ulama yang terdahulu, kalam para sahabat, hadis Nabi untuk diteliti, untuk diambil amalan sebagai benteng supaya tak kena wabak, malapetaka, apa-apa saja boleh ambil daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai muslim bersabar untuk tidak cepat mengambil apa-apa saja kenyataan yang bersifat tergantung seperti itu. Kita kena buat rujukan, kita kena buat kajian rentas untuk tengok benda tu ada tak dalam apa yang Nabi pesan.